air yang keluar melalui mata air umbulan dengan air yang keluar melalui sumur artesis memiliki sistem aquifer yang sama karena dia memiliki fasies air tanah yang sama, sehingga bisa dipastikan bahwa air tersebut memiliki aliran aquifer yang sama. Bisa juga dengan memiliki recharge area yang sama, sehingga dua air ini yang keluar melalui umbulan dan juga melalui artesis jenisnya sama, sehingga bila semakin banyak artesis yang ada di sana, jumlah yang keluar melalui air di umbulan tentu akan berkurang. Sedangkan sekarang hampir setiap tahun ada penambahan sumur bor. Terakhir ada sekitar 600 sumur bor yang ada di sana. Sumur artesis itu belum bisa digunakan secara efisien maupun efektif. Dalam artian di sini selama 24 jam air itu keluar yang kemudian belum tentu digunakan misalkan untuk irigasi. Peruntukan sumur ini adalah untuk irigasi, misalnya untuk mengairi sawah. Setelah pengairan sawah selesai, kemudian air itu juga tidak ditutup tetapi meluber. Jadi tidak adanya kontrol air setiap hari tanpa ada kontrol tentu akan sangat merugikan untuk generasi yang akan datang. Sumur artesis yang berada pada kedalaman mulai dari 60 ke bawah itu memiliki sistem air tanah yang sama dengan umbulan. Sehingga kalau industri di sana memiliki izin untuk bisa mengebor air kedalaman 60 meter ke bawah akan memiliki sistem air tanah yang sama dengan umbulan. Setelah melakukan pendekatan, kita melakukan upaya untuk ini negosiasi untuk dalam satu kawasan itu kita tutup, misalkan dalam satu wilayah tertentu ada beberapa titik, satu atau dua, tiga sumur, nah itu yang kita tutup. Kemudian kita melakukan istilahnya kompensasi, kita bangunkan sumur-sumur yang lebih proper, artinya di sana lebih terkontrol. Ada meteran airnya, kemudian ada klepnya. Kalau misalkan mereka tidak dipakai, bisa ditutup. Artinya air yang keluar itu tidak 24 jam keluar secara terus-menerus. Kalau kita memang berkeinginan untuk menjaga cadangan air tanah di sana, yang harus kita manage sekarang adalah bagaimana penggunaan sumur artesis. Yang sekarang perlu segera dilakukan adalah pendataan. Berapa jumlah sumur artesis yang ada di sana dan juga berapa debitnya yang keluar di sana itu berapa. Kemudian setelah itu, warga bukan bermaksud untuk mempersulit, tetapi ini diperlukan untuk anak cucu kita ke depan bahwa setiap adanya pembuatan sumur artesis baru perlu adanya pendataan. Perlu adanya pendataan. Berapakah kedalamannya, berapa air yang diambil, dan peruntukannya untuk apa. Walaupun yang kedua yang harus kita lakukan adalah memaintain bagaimana recharge area yang menjadi supply air di umbulan dan artesis di sini.